Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Memanggil dengan nama masing-masing. Saudara yang terkasih, untuk memulai pengajarannya, Yesus berpikir tidak harus sendirian, tetapi ia memerlukan beberapa orang untuk membantu dia. Atas pertimbangan ini, ia memanggil 12 orang murid sebagai perpanjangan tangannya dan kelak sebagai misionaris yang dapat menyebarkan ajarannya ke berbagai daerah. Dia memanggil mereka tanpa disertai kriteria dan pertimbangan kelayakan sebagai seorang murid. Ia tidak menata kelompoknya menjadi profesional. Ia lebih mengutamakan contoh hidup atau teladan yang diberi dasar rohani. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan seperti sebelum dan sesudah menjalankan kegiatan mengajar, Yesus selalu mengawalinya dengan merenung dan berdoa. Yesus memanggil seseorang dengan nama, berarti Yesus mengenal satu demi satu orang yang dipanggilnya itu. Pemanggilan rasuli ini tidak berhenti pada zaman Yesus hidup, tapi terus berlanjut hingga kini. Setiap kita dipanggil dengan nama masing-masing, nama yang khas dan unik. Ia memanggil kita dengan maksud tertentu, yakni dengan satu pembaharuan yang bermula dari pribadi kita yang dipanggilnya. Sebagai pribadi yang dipanggil, kita perlu tetap membangun relasi dengan dia yang memanggil kita agar maksud perutusannya tidak melenceng, melainkan bisa terrealisasi dengan benar. Saudara yang terkasih, kita telah menjadi pengikut Yesus yang mempunyai dasar organisasi secara baik, yaitu gereja. Namun, organisasi itu tidak akan berarti kalau kita tidak mendasarkannya pada fondasi iman sejati dan kokoh. Mengandalkan Roh Kudus adalah kekuatan yang membuat kita lebih kreatif, berani, setia, dan tabah dalam mewartakan Injil seperti yang dilakukan oleh para murid. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, sabdamu adalah terang dan sumber cahaya yang abadi. Kami mohon, bukalah mata hati kami untuk melihat dan telinga yang selalu mendengarkan panggilanmu. Kuatkan iman, harapan, dan kasih agar berani menjadi pewarta Injil dengan penuh kegembiraan. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.